kini Ara bersama dengan penerbit Cicak Man, Abang Norman. Hai, apa khabar? Alhamdulillah. Ceritakan sikit event untuk hari ini. Hari ini kita melancarkan trailer Cicak Man dan kita umumkan tarikh tayangan di Pawagam pada 12 hari bulan Mac nanti. Dan pada masa yang sama juga kita mengumumkan kerjasama kita dengan Nestle selaku penaja rasmi bagi Cicak Man 3. Mesti ramai yang tertanya kenapa nak berkolaborasi dengan 3 studio sekali. Satu adalah dari segi untuk memastikan kita boleh terbitkan satu filem yang baik dengan bajet yang baik. Tapi yang pentingnya adalah kerjasama dari sudut 3 pihak untuk menghasilkan garapan filem ni dengan lebih baik. Jadi satu dan dua kita buat secara bersendirian ataupun ada Grand Brilliance masuk, tapi mereka lepas tangan jugalah pada Cicak Man 2 ni. Tapi Cicak Man 3 ni kami mahu mereka agar lebih berikan komen yang mereka boleh rasakan lebih baik lagi bagi filem ni. Kalau saya dan Yusri dan Adri buat, dia dah jadi macam masih lagi insular ataupun masih dalaman lagi. Jadi bila kita ada penerbit yang ada hak untuk menjumpa suara, sikit sebanyak back yang diterima tu sikit sebanyak akan berikan kami check and balance. Nak katakan ni adalah bajet terbesar pernah kami buat pun tidak, tetapi memadai untuk memastikan bahawa kualitinya tidak terjejas, ceritanya baik disampai dengan baik. Dan pada masa yang sama juga berharap selepas ini berdoa agar Cicak Man 3 ni berjaya dan diterima oleh penonton, akan lebih banyak lagi kerjasama dan juga lebih lagi pelaburan yang dibuat oleh pelabur-pelabur filem yang serius untuk menghasilkan filem-filem yang bermutu.